salam sejahtera. Info hari ini daripada Astro Awani, Ustadz Kasim Ilyas mohon bantuan ubati penyakit misteri. Kuala Lumpur, pendakwa bebas Datu Muhammad Kasim Ilyas memohon bantuan untuk mengobati penyakit yang dialaminya sejak 8 bulan lalu. Dalam satu muat naik di laman media sosial Facebook, individu yang lebih dikenali sebagai Ustadz Kasim itu mendedahkan gambar sebelah tangan dan wajahnya ditumbuhi beberapa ketulan kecil berwarna hitam dan turut sama ada di seluruh badannya. Selama ini saya simpan keadaan diri saya, tetapi selepas berusaha mendapatkan rawatan modern dan tradisional selama 8 bulan, saya rasa tidak boleh lagi sembunyikan daripada orang ramai. Ini keadaan wajah saya sekarang dan selama ini saya sembunyikan melalui tampalan apabila muncul di kelayakan ramai. Bukan hanya di wajah, tetapi di seluruh badan, dan ia boleh terjadi luka sendiri sehingga mengeluarkan darah tanpa semena-mena. Saya tidak boleh siarkan keadaan yang lain karena saya malu dan rendah diri sangat-sangat. Sebab itu saya siarkan lengan sebagai kiasan pada badan saya, katanya pada Rabu. Mengulas lanjut, Ustadz Kasim menceritakan beliau memerlukan bantuan siapa saja termasuk dokter atau perubatan yang merawat penyakit dialaminya itu. Beliau turut membimbing, beliau turut bimbang penyakitnya itu akan membuatkan beliau mengundurkan diri daripada berdakwah walaupun masih menerima jemputan ceramah dan program. Terima kasih menawarkan bantuan dan nasihat kepada saya. Saya telah berusaha berobat di banyak tempat tetapi belum diberi keizinan oleh Tuhan. Mungkin ada dalam kalangan tuan dan puan yang boleh membantu saya. Saya juga mohon maaf jika selama ini perkataan dan tingkah laku saya menggores hati Anda, wujudnya.